wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan lebih lanjut tentang adab makan di al-fiqh al-muyassar, maka ada dua poin tambahan yang akan ingin kita sampaikan sebelumnya. Kemarin ketika kita membahas, kita baca fikih muyassar tentang makanan-makanan yang diharamkan, di antaranya adalah hal yang membahayakan, dan dicontohkan racun, khamar, segala yang memabukkan, kemudian dan al-mufattir. Maka berkaitan dengan al-mufattir, terdapat hadis khusus tentang hal ini yang melarang mengkonsumsi al-mufattir. Hadis yang dimaksudkan adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya. Diriwayatkan juga Imam Ahmad dan sebagainya. Di hadis ini dinilai sahih oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir. Demikian juga diikuti oleh Al-Albani yang juga mengatakan sahihnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat Ummu Salamah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk mengkonsumsi segala minuman atau segala sesuatu yang muskir, memabukkan, wa mufattir, dan segala yang membuat futur, membuat makna umumnya membuat loyo, membuat lemas. Maka di sini tadi telah kita sampaikan dinilai sahih oleh Al-Albani dan sebelumnya dinilai sahih oleh As-Suyuti. Ya, berkaitan dengan apa makna mufattir, maka terdapat sejumlah penjelasan, diantaranya disampaikan oleh Ibnu Roslan dalam Sarah As-Sunan. Beliau mengatakan bahasanya al-mufattir, yang dimaksud dengan al-mufattir, huwa kullu syarabin yurisul futura wal khatra fi atrafil asabi'i wa huwa muqaddimatus sakri. Intaha. Yang dimaksud dengan mufattir adalah segala minuman yang menyebabkan futur, menyebabkan luyu, wal khadr, dan lemas, terasa lemas, fi atrafil asabi', di ujung-ujung jari. Bahwa muqaddimah itu sakar, dan ini adalah muqaddimahnya mabuk. Itu penjelasan Ibnu Roslan. Penjelasan yang lain disampaikan di An-Nihayah fi Gharibil Hadis karya Ibnu Athir. Beliau mengatakan mufattir alladhi idha syuriba ahma al-jasadu wasara fihi futurun wa wa dha'fun wa inkisarun.
Mufattir adalah segala minuman yang jika diminum maka akan menyebabkan badan itu panas atau demam atau hangat. Wasara fihi futur, dan ada padanya futur. Futur maknanya adalah da'af, adanya kelemahan, yaitu kelemahan badan. Badan terasa loyo karenanya. Ya, sedangkan Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan kullu syarabin yurisul futura wal khadra wal khadra fil a'dha'i. Yang namanya mufattir adalah segala sesuatu, segala minuman yang menyebabkan loyo, wal khadra dan loyo fil a'dha' dalam sejumlah badan. Ya, kalau ditengok di kamus Al-Muhit maka dikatakan bahasanya kata-kata fatara yafturu itu maknanya misalnya untuk badan fatara jismuhu, artinya lanat mafasiluhu, lemas ruas-ruas tulangnya, wadda'ufa dan lemah. Waqal, demikian juga beliau mengatakan, penulis kamus Muhit mengatakan al-futar mengikuti wazan huraq, itu artinya adalah ibtida'un nashwah, awal-awalnya mabuk. Penjelasan sejumlah ulama tentang mufattir. Dia adalah minuman ya, seringkali diterjemahkan mufattir ini dengan mukhaddir, seringkali diterjemahkan dengan narkoba. Namun ini apa tepat? Ini apa tepat tidak itu diterjemahkan narkoba? Kayaknya enggak ya. Ini, karena definisinya dia adalah minuman yang menyebabkan lemahnya badan, lungkah mungkin kata orang Jawa, persendian pada lemes, persendian lemes, berarti ada lanat mafasiluhu, sendi-sendi badan itu lemes karenanya. Nah itu mufattir. Dan tentang masalah mufattir ini ada buku khusus membahas tentang hal ini, judulnya Al-Bahsul Musfir An Tahrimi Kulli Muskir wa Mufattir. Ini karya Al-Imam Syaukani. Al-Bahsul Musfir An Tahrimi Kulli Muskir wa Mufattir. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Beliau mengatakan setelah membawakan hadis tentang mufattir dan penjelasan ulama tentang maknanya, maka boleh katakan bahasanya di sini mufattir disambung dengan muskir. Ya, Nabi melarang setiap yang muskir dan mufattir. Maka hal ini menunjukkan bahasanya mufattir itu berbeda dengan muskir. Mufattir itu berbeda dengan muskir. Karena kaidah nahwu yang mengatakan bahasanya ataf itu yufidu at-taghayyur, menunjukkan dua hal yang berbeda. Maka ini menunjukkan bahasanya mufattir itu berbeda dengan muskir, li'annal atfa yaqtadil mughayyarata, karena diatafkan, karena ada wawu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kulli muskir wa mufattir, segala semua yang muskir dan semua yang mufattir. Oleh karena itu maka Ibnu Ruslan mengatakan, maka bisa kita maknai muskir adalah
minuman atau minuman yang menyebabkan orang itu syiddatun fihi syiddatun mutaribatun, menyebabkan orang itu mabuk yang kemudian merasa fly karenanya, dan ini adalah satu hal yang haram dan wajib mendapatkan hukuman had karena minum khamar. Sedangkan mufattir, kata Ibn Ruslan, bisa kita artikan alat nabat, adalah sejumlah tumbuh-tumbuhan, sejumlah tumbuh-tumbuhan ganja, kalau mungkin bahasa kita kal hashish, macam ganja, ya ta'atahu safalah, yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang orang-orang awam atau orang-orang yang fasik, orang-orang yang rendah. Dinukil oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi di bab tentang At'imah, ada nukilan dari Ar-Rawiyani, seorang ulama namanya Ar-Rawiyani, beliau mengatakan bahasanya tumbuhan alladhi yuskir walaysa fi syiddah, menyebabkan mabuk namun tidak bikin fly. Mabuk dalam artian menghilangkan akal, namun enggak kemudian orang merasakan fly, orang kemudian ketika itu merasa jadi raja atau merasa jadi orang hebat, sebagaimana katanya perasaan orang yang mabuk, betul-betul mabuk. Maka dia mabuk, yuskir, memabukkan, namun tidak bikin fly. Tidak ada padanya syiddah al-mutaribah dalam bahasa Arab. Maka yahrumu aqluhu wala hadda fihi. Tumbuhan semacam itu haram dimakan, namun tidak ada hukuman had padanya. Ini tumbuhan ini yang disebut tadi dengan dinilai adalah makna mufattir. Nah, berkaitan dengan mufattir dan muskir, maka terdapat perbedaan hukum. Kalau muskir, maka mau sedikit mau banyak hukumnya haram, karena Nabi mengatakan ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Maka yang jika dalam jumlah yang banyak dikonsumsi itu memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikit juga haram. Baik kalau menurut Syaukani, baik itu dikonsumsi sendirian atau bercampur dengan yang lain. Namun jika jika tidak demikian, bal min jinsil mufattirat, namun satu makanan, satu minuman itu tergolong mufattir, falayahrumu minhu illa ma wujda fihi dhalikal makna a'ni at-taftir bil fi'li. Kalau mufattir, maka tidaklah haram kecuali jika dijumpai makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bil fi'il secara real terjadi taftir, terjadi lemesnya sendi-sendi. Sehingga walayahum al-qalilu minhu, kalau sedikit tidak apa-apa. Materi yang mufattir yang menyebabkan lemesnya sendi-sendi tadi, sejumlah tumbuhan yang dampaknya semacam itu, tidaklah haram jika sedikit. Kama yukhallatu baina ba'dul at'imah, semacam dicampur dengan materi-materi yang lain untuk kemudian jadi campuran makanan. Karena Nabi SAW haram mufattir, mengharamkan mufattir berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang tadi telah kita bacakan. Dan untuk mufattir tidak terdapat sabda Nabi yang mengatakan misalnya ma'af taro kathiruhu faqaliluhu haram. Jika dalam jumlah banyak itu menjadi mufattir, menyebabkan
lepasnya sendi-sendi, maka yang sedikit juga haram. Tidak ada hadis semacam itu. Tapi kalau muskir ada. Padahal al-atfu yufidu al-mughayyarata, ketika diatafkan itu berarti dua hal yang berbeda. Untuk muskir, untuk yang memabukkan, maka ada hadis. Kalau dalam jumlah yang banyak itu muskir, maka dalam jumlah yang sedikit juga haram. Tapi kalau mufattir, ada hadis yang mengharamkannya, namun tidak dijumpai hadis yang semisal dengan muskir, semisal dengan yang memabukkan, yang mengatakan ya, jika dalam jumlah banyak itu haram, maka dalam jumlah sedikit pun juga haram. Sehingga Asy-Syaukani mengatakan tidak haram mufattir kalau dalam jumlah yang sedikit, semisal ketika mufattir tersebut dicampur menjadi bahan campuran sejumlah makanan. Illa Allahumma illa ayuqal ya umuqalil mufattir kiasan ala qalilil muskir, kecuali kalau kita menerima kias. Kalau kita menerima, bisa kita kiaskan mufattir dengan sedikitnya mufattir dengan sedikitnya muskir. Namun tentu hal ini bisa diterima innam yatimu ba'da tasihadal qiyas, ketika kita anggap kias ini adalah kias yang tepat dengan tidak adanya pembeda di antara keduanya yang menyebabkan tidak sahnya kias. Ya, demikian penjelasan tambahan berkaitan dengan mufattir. Ya, kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, di antara kaidah pengharaman makanan yang dianut oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah beliau-beliau para jumhur ulama mengatakan semua hasyarat itu haram. Maka musim hujan banyak laron. Nah, ini bisa enggak bikin peyek laron atau semacam itu? Maka ini berkaitan dengan pembahasan hasyarat. Ya, tentang hasyarat, maka hasyarat ya, hasyarat di sini maknanya adalah sirarud dawab kafatan, adalah semua binatang yang kecil-kecil, mima yatir, boleh jadi dia punya sifat terbang, laron atau lalat. Nah, ini termasuk hasyarat. Aula yatir, atau binatang tersebut tidak terbang, udur-udur atau yang lainnya, cacing. Maka ini tergolong hasyarat. Nah, kalau jumhur ulama menganut kaidah wajami'ul hasyaratil ardi minal khaba'id ila mastasnahud dalilu, bahasanya semua hasyarat, hewan-hewan tanah, hewan-hewan yang ada di muka bumi yang tergolong hasyarat itu minal khaba'id, itu termasuk khabith, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Contohnya adalah jarat, belalang. Belalang itu termasuk hasyarat, namun kata jumhur karena ada dalil
yang menunjukkan bolehnya. Jika tidak ada dalil, maka kembali ke kaidah yang beliau dianut oleh jumhurul fuqaha yang mengatakan hukum asal hasyarat itu terlarang, haram dikonsumsi. Dan di sini disebutkan di antara contoh hasyarat kala jengking, tikus, wazar, tokek atau cicak, kumbang, ular, itu tergolong hasyarat, dzubab, al-kumal, kutu kepala. Kalau dulu kayaknya dimakan ya, simbah-simbah dulu kayaknya. Kalau metan itu gimana caranya setelah diambil, apa yang dimakan itu ya? Kenapa nih Pak Tri? Kalau yang dimakan telurnya itu dimakan cuma di ini atau dibuang atau ditelan? Dimakan. Maka al-kumal, kutu kepala itu termasuk hasyarat. Wajami tilkal hasyarat, dan semua macam-macam hasyarat itu muharramatun, itu adalah haram. Wawa qawlu jamahir fuqaha, ini adalah pendapat jumhur ulama minal hanafiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa zahiriyah. Ini adalah pendapat hanafiyah, syafi'iyah, hanabilah, demikian juga zahiriyah. Artinya yang membolehkan adalah malikiyah. Maka hal ini di khilafan lil malkiyah walladzina yaquluna bihilliha. Jadi kalau malkiyah mengatakan itu halal. Hal ini karena nampaknya pendapat kalau yang dibahas di sini alasan jumhur kenapa mengharamkan hasyarat itu berkaitan dengan khubais, berkaitan dengan masalah menjijikkan. Berkaitan dengan masalah menjijikkan, dan telah kita bahas di pertemuan yang lewat kaidah malikiyah dan non malikiyah berkaitan dengan masalah menjijikkan. Sini katakan ini jami' hasyaratil ardi minal khaba'id, pasti semua hasyarat itu termasuk khaba'is. Faya mustakhbathatun, karena dia menjijikkan. Ghaira mustatobah, tidak terasa enak. Maka misalnya di kitab fikih syafi'iyah Murni Muhtaj dikatakan wala tahilu hasyarat, dan tidaklah halal hasyarat, dan hasyarat adalah sirar dawabil ardi wa sirar hawamiha, dan hasyarat adalah binatang yang kecil-kecil, binatang tanah atau binatang yang hidup di tanah yang kecil-kecil. Ini alasannya listighbasiha, karena ini menjijikkan. Dan termasuk hasyarat di sini disebutkan adalah dud. Kalau di buah-buahan apa kita sebutnya? Ulat ya, ada ulat buah misal dud. Dan dud ini tentu jenisnya sangat banyak sekali. Termasuk di sana al-aradah. Aradah itu apa yang bikin tumpuan sebelum jadi yang bikin rumah kunduan itu namanya rayap. Termasuk dud rayap, demikian juga dudul faqihah, ulat buah, ini semua
termasuk bab hasyarat. Ya, maka kembali kepada tadi kita singgung laron bisa enggak kemudian dijadikan payek laron. Nah, ini. Nah, kembali kepada perselisihan masalah hasyarat. Kalau kita menerima kaidah jumhurul fuqaha dan ini alasannya adalah tentang masalah menjijikkan, bahasanya hukum asal hasyarat itu adalah haram karena khabith, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, ya maka tidak boleh. Namun kalau menganut kita terima kaidah Malikiyah tentang masalah menjijikkan, bahasa itu tidak bisa ditolak hukum, ya berarti tidak masalah orang mengkonsumsinya. Ataupun orang yang jijik kemudian tidak mau makan, itu bab yang lain, bukan bab halal dan haram. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jijik terhadap dhab, dan namun itu tidaklah menyebabkan haramnya dhab. Maka halal dan halal haram satu bab tersendiri, adapun mau memakannya ataukah tidak, ya, maka itu bab yang lain. Ketika kita katakan halal, oh berarti Anda mau makan rayap, mau makan ini, enggak. Bukan berarti kita memakannya, karena memakannya itu nanti ada faktor. Boleh saja orang itu tidak memakan satu makanan karena dia jijik dengannya, dan ketika itu haram. Sebagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dhab. Kemudian kita kembali ke fikih muyassar tentang adabul akli, adab berkaitan dengan makan. Kemudian qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, adab yang kelima adalah al-aklu ala sufari, makan dengan menggunakan sufrah, dengan menggunakan hamparan di tanah, di lantai, tidak di meja makan maksudnya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukaroja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan ala khiwanin. Kita lihat catatan kaki hadis ini diriatkan Bukhari, khiwan wa ma yukalu alaihi, tempat makan, meja makan. Wawal ma'idah, yaitu meja makan. Mu'arabun, ini aslinya bukan bahasa Arab, namun kemudian telah menjadi mengalami proses diarabkan. Lain halnya dengan sufra. Sufara adalah alat yukal alaiha aidon, alat untuk meletakkan makanan kemudian orang makan padanya. Namun sumiat kadzalika, disebut sufara li'annaha tubsat, karena dia dihamparkan. Idza akala alaiha, jika seorang itu mau memakan makanan, maka dia dihamparkan di lantai. Kalau sufara sekarang orang Saudi pakai plastik, ada satu plastik dihamparkan, nah itu disebut sufara. Kemudian ada sukaroja. Sukaroja maknanya ina'un sarirun yukalu fihi syai', satu wadah kecil, cangkir ya, satu wadah kecil yukalu fi asyai' al-qalil minal admi. Orang di wadah ini lauk yang jumlahnya sedikit dimakan, maka sejenis cangkir ya, untuk yang berkuah-kuah biasanya kalau di tempat kita, untuk yang berkuah-kuah ada, maka dikhususkan ada satu cangkir khusus untuk lauk. Wa ya farisiya, sukaroja ini asalnya adalah bahasa Persia.
Nah, berkaitan dengan Nabi tidak pernah makan menggunakan maidah, meja makan, dan tidak menggunakan cangkir kecil semacam itu, di catatan kaki dikatakan, dan boleh jadikan natarkuhu al-akla al-khiwani li'annahu min adatil ajam. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dengan menggunakan meja makan li'annahu min adatil ajam, karena itu adalah budaya atau tradisi orang kafir. Yakunu ala hayatin muayyanatin, dan itu dengan tata cara tertentu. Warupa mayukalu dhalika fi sukaroja aydan. Demikian juga boleh jadi kita sampaikan keterangan yang semisal untuk sukaroja, kenapa Nabi tidak mau memakainya atau tidak pernah memakainya. Maka karena ini dianggap punya identik cara makan orang-orang kafir. Maka keterangan ini menunjukkan bahwasanya di masa Nabi sudah ada khiwan, sudah ada sukaroja, itu sudah tersebar, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menggunakannya. Dan ada yang menjelaskan sebagaimana di catatan kaki, karena itu adalah hay'ah muayyana. Nah, itu hay'ah muayyana adalah meja makan dengan bentuk tertentu atau sukarojah dengan bentuk tertentu yang itu identik dengan budaya orang kafir. Maka wallahu a'lam, catatan yang patut digarisbawahi adalah ala hay'ah muayyana, bentuk tertentu yang itu menjadi khasnya orang kafir. Adapun meja makan atau makan di meja makan yang tidak semacam itu, wallahu a'lam, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Namun makan di meja makan atau makan dengan menggunakan sukaroja yang itu dengan tata cara tertentu, hay'ah muayyanah, dengan bentuk-bentuk tertentu yang itu identik dan khas dengan orang kafir, inilah yang sepatutnya ditinggalkan oleh seorang muslim. Dan wallahu a'lam, mungkin makan dengan sufarah juga memiliki nilai lebih, yaitu ini cara makannya orang yang tawaduk, sebagaimana nanti di poin yang keenam akan lebih detail. Di antara yang Nabi sukai adalah makan sebagaimana makannya budak. Makan sebagaimana makannya budak, itu yang Nabi sukai, bukan makannya bos, makannya. Maka pakai sufarah di bawah dan ini, maka itu lebih menunjukkan hal semacam itu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti yang dari gandum yang lembut. Artinya gandum kualitas nomor satu, dan ini faktornya adalah karena faktor kemiskinan, karena faktor kondisi ekonomi yang ada di masa itu. Maka seumur-umur hidup Nabi itu belum pernah makan roti dan gandumnya adalah kualitas satu sehingga demikian lembut dan bagusnya. Maka ada yang bertanya, fakultu li Qutada, aku tanyakan pada Qutada, lalu pakai apa mereka dulu makan, Nabi dan para sahabat makan? Kata Qutada, ala hadhihi sufar, mereka makan pakai sufar, pakai sufroh, pakai hamparan yang dihamparkan di lantai. Kemudian poin yang keenam adalah makruhnya makan sambil bersandar. Berdasarkan penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, qul ja'alani Allah fidaka muttaqian. Wa Rasulullah, makanlah semoga Allah jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Itu kalimat ungkapan untuk menegaskan satu kalimat. Makanlah wahai Rasulullah muttaqian,
sambil bersandar, fa innahu ahwanu alaik, karena itu lebih nyaman untukmu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asgha bi ra'sihi hatta kada an tusiba jubhatuhu al-ardha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merundukkan kepalanya saat makan sampai-sampai dahinya hampir menyentuh tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal akulu kama ya'kulul 'abdu. Dah, yang aku sukai aku makan sebagaimana gaya makannya seorang budak. Wa ajlisu kama yajlisul 'abdu, dan aku duduk sebagaimana duduk yang aku sukai. Diatkan oleh Al-Baghawi dalam Sahih Sunnah, Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud. Maka Imam Ahmad punya buku khusus masalah tentang, ya, terkait dengan zuhud, tema zuhud. Yang terkenal Imam Ahmad kitabnya adalah Musnad. Jadi jika disebut riwayat Imam Ahmad artinya di Musnad. Adapun jika diatkan Imam Ahmad namun bukan di Musnad, semacam di zuhud, maka harus ditegaskan diat kelimam Ahmad di azud. Ini kaidah dan aturan main dalam penyebutan ulama yang meriwayatkan satu hadis. Dinasahi oleh Al-Arnaud bisyahidin mursalin, karena ada syahid penguat dari mursal, dari riwayat yang lain yang mursal. Dan mursal secara umum adalah riwayat yang kelemahannya ringan. Dikutip dari Hasyiah Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah karya Baghawi itu diberi komentar dan catatan kaki oleh Su'aib Al-Arnaud. Ini yang jadikan sandaran di sini. Ini jadi patokan, yaitu keterangan dari di catatan kaki dari Al-Baghawi yang ditahqiq atau dan dikasih ta'liq komentar oleh Al-Arnaud. Ditambah hadis Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila akulu muttaqian." Aku tidaklah mau makan, tidaklah aku suka makan sambil muttaqian, dengan sandaran. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kalau redaksi Bukhari cuma mengatakan aku tidak makan dengan bersandar, namun tidak ada penjelasannya kenapa beliau tidak mau makan sambil bersandar. Itu ada penjelasannya di riwayat yang pertama. Ini disebabkan karena Nabi sukanya makan dengan gayanya budak. Bagaimanakah budak itu gaya dia makan, maka itulah yang Nabi sukai. Dan terdapat tiga pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan makan sambil bersandar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Maka di Zadul Ma'ad di jilid yang keempat terdapat pembahasan tentang teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatil julus lil aqli. Ada satu bab khusus, fasal khusus tentang petunjuk Nabi tentang cara duduk untuk makan. Ya, kemudian oleh Ibnu Qayyim beliau bawakan dua hadis yang tadi telah kita baca, hadis riwayat Bukhari dan hadis yang lain. Kemudian beliau mengatakan tiga pendapat ulama tentang makna itikaf, ya, bersandar dalam makan. Beliau katakan, waqad fusira al-itikafu bitarabbu' wa fusira bil itikai 'ala syai' wa al-i'timad 'alaihi wa fusira bil itikaf 'ala al-janbi. Ya, maka ada yang menjelaskan itikaf itu maknanya tarabbu', duduk bersila.
Dan ada yang menjelaskan bahasa itika itu maknanya adalah itika ala syai, bersandar pada sesuatu, yaitu maksudnya iktimat alaihi, bersandaran alaihi pada sesuatu, artinya pakai alas, beralas, duduk di atas bantal untuk kemudian makan atau semacam itu. Wal fusira al-itika alal jambi, dan ditafsirkan dengan ada yang menjelaskan bahasanya maknanya adalah itika alal janbi, makan sambil berbaring, orang kemudian apa, berbaling dengan salah satu sisi, beringan, kemudian sambil makan. Maka yang bersandar adalah lambung, misalnya lambung kiri, tiduran sambil baringan, kemudian makan. Ini ada tiga penjelasan ulama tentang makna itika dalam makan yang tidak disukai oleh Nabi, yang para fuqaha menyimpulkan hukumnya makruh. Beliau-beliau tidak mengatakan hukumnya haram, hukumnya makruh saja, artinya ya dihindari lebih baik. Dan seandainya orang melakukannya, tidaklah kita sikapi sebagaimana orang yang menyikapi perbuatan yang haram. Ya, kalau kesimpulan dari Ibnul Qayyim, tiga-tiganya adalah itika. Beliau mengatakan wal anwa'u thalatha minal itika, tiga-tiga hal di atas itu semuanya adalah itika. Kemudian beliau analisis, maka ada itika yang ini tidak Nabi sukai karena yadur bil akil, memberikan hal yang buruk, memiliki dampak negatif bagi orang yang makan. Wawat itika alal jambi, yaitu itika di atas lambung, lambung disandarkan pada di lantai kemudian makan. Karena ini makan dalam posisi semacam ini tidak baik untuk pencernaan, untuk masuknya makanan dan semacam itu. Kemudian itu analisis yang pertama menurut Ibnul Qayyim, itika yang Nabi tidak sukai yang pertama adalah sambil baring, makan sambil baringan, dan ini karena sisi kesehatan, satu hal yang buruk jika orang itu makan dengan posisi semacam ini. Kemudian adapun dua posisi yang lain, kenapa Nabi tidak menyukainya, apa analisisnya, apa alasannya, maka beliau katakan famin julusil jawabirah al munafil ulil ubudiyah, maka itu adalah gaya duduknya orang-orang yang sombong, para pembesar-pembesar, dan berlainan dengan duduknya seorang hamba. Nah, karena itu Nabi mengatakan aku suka makan sebagaimana gaya makannya seorang budak. Nah, karena itu maka di antara riwayat yang sahih tentang cara duduk Nabi untuk makan adalah beliau makan dengan posisi duduk ika'a. Ika'a itu adalah pantat itu di lantai, kemudian dua kaki ditegakkan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muka'iyan ya'kulu tamran, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan duduk ika'a, makan dengan duduk ika'a, ya'kulu tamran, ketika itu Nabi makan korma. Dan ini ika'a yang terlarang dalam sholat, namun malah Nabi contohkan, Nabi anjurkan dengan perbuatannya untuk makan. Kalau untuk sholat,
Di antara duduk yang terlarang dalam salat adalah duduk ika'a. Karena ika'a ada dua macam berkaitan dengan salat, ada ika'a yang sunnah dan ada ika'a yang terlarang. Ika'a yang terlarang adalah pantat itu di lantai, kemudian dua kaki ditegakkan. Contohkan. Ya, yang terlarang. Bukan. Oh, ya gitu. Ya, ngadep sana lah. Ya, ini duduk yang Nabi sukai untuk makan. Dan ini terlarang. Terlarang kalau untuk sholat. Namun ada ika'a yang dianjurkan atau dianjurkan sunnah Nabi, kata Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim, yaitu menegakkan dua telapak kaki kemudian menduduki tumit. Nah, kalau itu ika'a yang dianjurkan sunnah Nabi, kata Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim. Kemudian tadi ada ika'a yang dalam artian duduk pakai alas. Yaitu duduk di atas sejenis bantal atau semacam itu untuk makan. Wa in kana al-murad bil itika' al-i'timad 'alal wasa'id wal wata' allati tahtal jalis. Dan jika yang dimaksudkan dengan itika' adalah i'timad 'alal wasa'id, duduk pakai bantal wal watak atau pakai hamparan khusus yang empuk, ya, hamparan khusus yang empuk untuk diduduki, alat di tahtal jalis, yang itu letaknya di bawahnya orang yang duduk mau makan. Maka analisisnya sama, fayakunul makna, maka maknanya adalah jika aku makan, aku tidak mau duduk mutakian alal autiyah, dengan bersandar pada benda-benda empuk di bawah yang didudui, wal wasa'id semacam bantal yang didudui, kafilil jawabiyah. Karena adalah gaya makannya orang-orang yang sombong, gaya makannya orang-orang yang angkuh. Waman yuritul ikhtar minat to'am, dan itu gaya orang yang mau banyak memperbanyak makan. Ya, maka ada tiga mana ika'a. Ya, maka ika'a yang pertama adalah tiduran menyamping, ya, sehingga lambung kiri itu misalnya di lantai kemudian sambil makan. Yang ini ya tentu satu hal yang jelek dari sisi kesehatan. Kemudian dua jenis ika'a yang lain, dan dua jenis itika' yang lain, yaitu tarabuk, ya, bersila dan duduk di atas menduduki sesuatu semacam bantal, maka ini beliau tidak sukai, karena itu fi'lul jawabirah, karena itu adalah perbuatan khas orang-orang yang mau banyak makan atau kemudian dan orang-orang yang sombong, dan bukan gaya makannya orang yang tawadu. Dan yang Nabi sukai adalah gaya makannya orang yang tawadu semacam gaya makannya budak. Nah, ala kulihal, catatan penting berkaitan dengan hal ini, para
fuqaha menyimpulkan bahasanya masalah ini hukumnya adalah makruh sebagaimana tadi sebagaimana kita baca di fikih muyassar karahiyatul akli muttaqian. Ya, makruhnya makan dalam keadaan itikad dalam keadaan bersandar dengan tiga makna bersandar yang telah kita sampaikan. Kemudian kembali ke fikih muyassar, maka kemudian adab yang ketujuh adalah adamu aibit ta'am, tidak mencela makanan yang tidak diinginkan untuk dimakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka maka beliau memakannya, jika beliau tidak suka maka tanda beliau tidak suka dengan beliau tidak mau memakannya. Kemudian makan dari pinggiran piring, dan makruhnya makan dari langsung mengambil tengahnya piring. Ini satu hal yang dilanggar dalam acara-acara tumpeng. Kalau acara potong kumpeng, potong tumpeng, nah itu tengahnya dulu yang disikat, pinggirannya nanti. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan disodorkan kepada Nabi qas'ah satu piring berisi sarid. Sarid adalah satu jenis makanan kesukaan Nabi, roti yang diremuk kemudian direndam dengan kuah. Faqal, Nabi mengatakan kulu min jawani piha, makanlah dari pinggir-pinggirnya, janganlah kalian makan dari tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena keberkahan makanan itu turun pada tengahnya terlebih dahulu baru menyebar. Maka jika dia langsung ambil yang tengah, maka bagian lain dari makanan tidak, pinggir bagian pinggir dari makanan tidak mendapatkan keberkahan. Karena itu biarkan supaya berkah tersebut menyebar, maka awali makan dengan pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Abu Dawud, Ibnu Majah dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilatinya setelah selesai makan. Dasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan dengan tiga jari. Tentu ini berlaku sebagaimana kata Syaikh Ibnu Taimin di Syarah Riyadhus Shalihin untuk makanan-makanan yang bisa diperlakukan semacam itu. Makan roti, makan kurma, maka ya tentu bisa ngambil kurma ya tiga jari. Roti dipegang dengan tiga jari. Nasi, wah sulit ini. Karena tiga jarinya itu jari tengah, jari telunjuk dan jempol. Nasi begini ya repot. Atau dapatnya ya sedikit. Ya, umumnya kalau nasi begini ya. Lima jari. Lima jari. Sehingga oleh karena itu saya Al-Albani berpendapat bahasanya makan nasi dengan sendok itu lebih dekat dengan sunnah. Makan nasi dengan sendok itu lebih dekat dengan sunnah daripada dengan jari. Khusus untuk makan nasi, Al-Albani berpendapat makan dengan sendok lebih dekat kepada sunnah daripada makan dengan jari. Alasan beliau karena ukuran sesendok itulah ukuran nasi yang diambil dengan menggunakan tiga jari.
Adapun kalau mau dengan jari makan nasi segini, ukurannya ukuran porsi besar. Kalau normalnya dengan sendok, ya, normalnya dengan sendok tentu sendok juga bisa dibuat sedemikian rupa sehingga porsinya juga porsi besar ya. Bisa saja ya. Sendok ngambil langsung dari bawah kan bisa bergunung-gunung yang diambil. Dan kalau normalnya ukuran sendok, kata beliau, maka itu semisal yang bisa didapat dengan tiga jari. Tinggal khusus untuk semisal nasi, maka Al-Albani berpendapat dengan sendok itu lebih dekat kepada sunnah dibandingkan makan dengan jari, yang kalau untuk makan nasi tidak mungkin kecuali 5 jari. Ya, maka tentu makan 3 jari ini adalah seandainya dianjurkan untuk makanan-makanan yang memang bisa diperlakukan semacam itu. Walayam sawyadau hatta yal'aqaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap tangannya, artinya diusap dengan tisu atau sapu tangan untuk dibersihkan, hatta yal'aqaha, kecuali setelah Nabi jilati terlebih dahulu. Diriatkan oleh Muslim. Siapa yang ingin baca teks perkataan Al-Albani tentang makan dengan sendok bisa dilihat di ustadz.com. Sudah saya tulis di sana sudah berapa tahun yang lewat. Kemudian berikutnya adalah aklu masakata minhu asna at-ta'am au tanathara. Memakan apa yang jatuh, tetap memakan apa yang jatuh, yang berjatuhan atna atau am pada saat kegiatan makan, au tanatharo atau tersebar. Ya, boleh jadi makanannya itu ya, orang bilang loncat-loncat, makanannya bisa maka jatuh itu boleh jadi bentuknya itu ke bawah, kalau nyebar itu boleh jadi agak ke kanan atau kemudian ke kiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumdi anhal ada." Jika jatuh suapan makanan salah satu kalian, maka hendaklah dia hilangkan kotoran yang melekat padanya. Wal ya'kulha, setelah kotoran tersebut hilang, maka adalah dia memakannya. Maka hal ini menunjukkan kalau ya, kotorannya tidak bisa hilang ya berarti. Ya. Tidak kemudian diharuskan untuk makan sambil ada pasirnya dan semacamnya. Karena wal ya'kulha, hendaklah dia makan ini setelah wal yumti anhal ada. Setelah dia hilangkan kotorannya. Kalau sejumlah makanan tertentu yang jika telah jatuh karena dia ukurannya kecil atau yang lain dan tidak bisa kotoran tersebut dihilangkan, ya, maka berarti ya tidaklah mengapa seandainya yang jatuh tadi tidak dimakan, karena yang dimakan tadi adalah yang jatuh dan kotoran yang bisa disingkirkan. Wala yada ahli syaitan, dan janganlah dia biarkan untuk setan. Kalau tidak diambil, tidak dipungut, tidak dimakan, maka kata Nabi itu dimakan setan. Dan setan adalah musuh orang, musuh manusia. Ya, malah memberikan kesempatan setan, tentu permusuhan yang baik tidak malah memberi makan pada musuhnya. Kemudian yang terakhir di sini di adab yang ke-11 di fikih muyassar, masul qas'atillati ya'kulu fiha, mengusap
piring yang dipakai untuk makan dan menjilatinya. Berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu dalam hadis yang lewat, wa amarona yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an-nasluta al-qas'ata. Nasluta maknanya enam sahaha, mengusapinya. Wa natabba ma baqiya fiha min ta'amin, dan mencari-cari makanan yang tersisa di yang masih tersisa dan melekat di piring. Itu yang dimaksud dengan nasluta. Maka ini dalil adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjilat di piring. Dan perhatikan di sini ada perintahnya wa amarona, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Ya, tentu satu sama-sama adab, sama-sama adab makan, yang dalilnya adalah sekedar perbuatan Nabi, tentu berbeda statusnya dan kualitasnya dengan adab makanan yang berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari yang dipakai untuk makan dan piringnya. Wa qala, dan Nabi menjelaskan alasannya dengan mengatakan innakum la tadruna fi ayyihil barakatu. Kalian kan yang tidak tahu di manakah dari makanan tersebut yang betul-betul maksimal mengandung berkahnya makanan. Di sini diatkan oleh Muslim. Ya, maka di sini disampaikan ada 11 adab makan, dan penjelasan yang lebih detail tentang adab makan tentu bisa kita jumpai di antaranya di Kitabul Adab karya Syalhub yang pernah kita bahas di majelis Sabtu Ahad. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang kedua, Ahkamu Dzabaih, ketentuan seputar penyembelihan. Ya, maka poin pertama, makna dzabaih dan macam-macam penyembelihan dan hukumnya. Pertama, poin satu adalah pengertian dzabaih. Dzabaih jamak dari dzabihah. Ya, dzabihah di sini fa'ilah, maknanya maf'ulah. Ya, bimakna madbuhah, semacam jarih. Ini artinya majruh. Ini maka madbuah artinya binatang yang disembelih. Jarih artinya majruh. Ya, orang yang terluka, orang yang dilukai. Qatil maknanya maqtul, orang yang dibunuh. Sedangkan sarah syariat itu adalah hewan yang telah selesai penyembelihannya dan telah disembelih ala wajin syar'iyin, sesuai dengan tuntunan syariat. Dan tazkiyah, penyembelihan maknanya adalah dhabahun au nahrun, boleh jadi dalam bentuk dhabah atau nahar al-hayawan al-bari, binatang darat, hewan darat. Maka hewan air tidak perlu disembelih. Maka sembelih itu identik dengan hewan daratan, hewan darat al-makul, yang halal dimakan. Kalau dia tidak halal dimakan, maka penyembelihan itu tidak ada gunanya. Babi disembelih, digorok, itu tidak ada faedahnya. Kemudian al-makdu alaihi, dan dhabah atau nahar itu berlaku untuk makdu alaihi, binatang yang kita mampu untuk menguasainya dan menyembelihnya dengan tata cara yang telah ditentukan. Artinya binatangnya binatang jinak dan bukan jinak yang kambuh liarnya. Biqatil halqumihi, dengan memotong saluran napasnya, wa mariihi, dan saluran makannya. Namun boleh jadi tazkiyah atau penyembelihan itu dibentuknya dengan akar, dengan melukai. Ya, yang melukai ini berlaku untuk al-mumtani, binatang yang menolak untuk disembelih, ghairul maghdu alaihi, dan kita tidak bisa menguasainya.
Akar maknanya al-jarhu, melukai. Maka karena hewannya itu kumat, liarnya, maka dia lari, mau disembelih dia lari-larinya betul-betul kencang. Maka tidak mungkin kita mengejarnya, kalah cepat dengan dia. Maka di sini boleh tazkiyah, boleh penyembelihan dalam bentuk akar dengan dilukai pakai tombak dan semacam itu. Maka macam-macam tazkiyah, macam-macam penyembelihan. Dan menimbang bahasanya yang namanya penyembelihan itu adalah hewan yang telah selesai disembelih dengan tata cara syar'i, maka satu hal yang tepat perlu kita adanya penjelasan tentang macam-macam penyembelihan yang menyebabkan mubahnya, bolehnya memakan satu binatang, satu hewan. Dan penyembelihan itu ada tiga macam sebagaimana bisa jelas tertangkap dari definisi yang lewat, definisi untuk penyembelihan yang telah disebutkan. Maka ada tiga jenis cara penyembelihan. Yang pertama adalah dzabah, yang kedua adalah nahar, kemudian yang ketiga adalah al-aqaru. Yang pertama adalah dzabah. Dzabah adalah memotong al-halq minal hayawan, memotong tenggorokannya atau kerongkongannya hewan, disuruh dengan sejumlah ketentuan yang nanti akan dibahas. Dan nahar itu memotong atau menusuk labbatil hayawan, labahnya satu hewan. Labah maknanya adalah asfalul unuq, bagian leher yang paling bawah yang berbatasan dengan dada. Tepatnya ada cekungan antara leher dan dada, itu labah. Wa tazkiyah al-masnuna, ini adalah penyembelihan yang dianjurkan untuk khusus untuk unta. Sedangkan binatang yang lain adalah dituntunkan dengan dzabah. Mengingat firman Allah taala, fasholli lirabbika wanhar. Maka hendaklah engkau melakukan nahar, yaitu untuk unta. Sedangkan sapi, maka dituntunkan untuk menggunakan bentuk dzabah. Sebagaimana perkataan Musa di surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk mendzabah sapi. Maka sapi itu dengan cara dzabah. Demikian juga untuk kambing atau domba atau kibas. Sebagaimana firman Allah tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Maka Allah ganti wafadainahu bidzibahin azim, dan kami tebus Ismail bidzibahin, artinya bimadzbuhin, padahal maknanya apa? Kibas yang dizabah, azim, dan dia adalah kibas yang besar. Maka ini dalil bahasanya kibas kambing itu disembelih dengan bentuk dzabah, karena Allah menyebutnya dengan bidzibahin azim. Kemudian akar adalah membunuh hewan yang kita tidak mampu, tidak menguasainya. Minas saidi, boleh jadi dia adalah binatang buruan atau al-an'am, binatang ternak yang kambuh liarnya, yang muncul liarnya. Caranya dengan dilukai meskipun tidak pada daerah leher dan labbah. Lalu dilukai di mana? Fi ayyi makanin min jismihi, di bagian manapun dari badan yang bisa dilukai. Berdasarkan hadis dari sahabat Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di masa Nabi satu ketika nadda ba'irun, ada satu unta yang kabur, yang muncul liarnya, dia kabur. Fa'ahwa ilaihi rajulun bisyahmin, maka ada seorang yang mengambil anak panah kemudian memanahnya. Fahabasaunam, dan itu berhasil, ternyata panahnya adalah tepat mengenai bagian yang menyebabkan terhentinya lari dari unta tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
manada alaikum fasna'u bihi hakada. Jika ada hewan jinak kalian yang semacam ini, yang nada, yang kabur karena muncul sifat liarnya, fasna'u bihi, maka perlakukanlah binatang tersebut hakada, seperti itu. Atau kondisi-kondisi yang lain di mana dzabh tidak mungkin dilakukan. Semisal ada sapi masuk ke dalam sumur kepalanya dulu. Maka dan tidak memungkinkan untuk mengangkatnya. Dibiarkan makin lama mati boleh jadi. Ditarik ekornya itu malah makin masuk ke dalam. Maka dalam kondisi semacam ini bisa disembelih dengan bentuk akar, dengan bentuk dilukai, dan dianjurkan untuk memilih bagian badan yang jika dilukai dia cepat mati. Dan saya tidak tahu bagian badan yang sebelah mana itu, tanya ahli peternakan. Bagian badan mana pilihlah, para fuqaha mengatakan pilih bagian badan, usahakan untuk cari bagian badan yang dengan dilukai dia cepat mati. Ada yang bisa bantu bagian badan mana ini selain leher yang proses matinya lebih cepat? Ada yang bisa bantu? Pantat tentu enggak ya. Pantat tentu enggak. Ya, kalau penjelasan fuqaha, ahli fikih, mereka nyarankan cari bagian badan yang ketika itu dilukai lebih cepat mati. Kemudian hukum penyembelihan, hukum penyembelihan hewan yang kita berkuasa atasnya, maka ketika kita mau memakannya, maka penyembelihan itu adalah lazimah, satu keharusan. Ya, tidaklah halal satupun hewan-hewan yang telah disebutkan biduniha tanpa disembelih, yaitu hewan darat yang kemudian maktu alaih, dia jinak, bisa kita kendalikan, maka harus menggunakan tazkiyah. Dan ini adalah satu hal yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, haram atas kalian bangkai. Dan binatang yang tidak disembelih dengan benar adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang. Demikian juga semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali dengan air. Maka kalau binatang air, ikan, demikian juga belalang, maka halal meskipun tidak disembelih. Sebagaimana telah lewat penjelasannya di bab makanan. Dan syarat sahnya penyembelihan. Maka syarat sahnya penyembelihan terbagi menjadi tiga kategori: syarat berkaitan dengan penyembelih, syarat berkaitan dengan binatang yang disembelih, dan syarat berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Ya, maka yang pertama adalah syarat berkaitan dengan orang yang menyembelih. Yang pertama adalah ahliyah, kelayaan ya, orang tersebut untuk menyembelih. Ya, seorang itu layak untuk menyembelih manakala penyembelihnya adalah akilan mumayyizan, sudah berakal bukan gila, atau berakal bukan gila dan sudah tamyiz. Dan tolak ukur jumhur ulama, tamyiz adalah 7 tahun. Baik ini laki-laki ataupun perempuan, tidak harus laki-laki untuk menyembelih, menyembelih ayam, kambing, itu tidak harus laki-laki. Bukan aktivitas identik dengan laki-laki. Aktivitas yang netral, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Musliman atau kitabian, baik dia muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali yang bisa kalian sembelih. Dan ayat ini berlaku untuk sembelihan muslim. Sedangkan untuk sembelihan orang kafir, ahli kitab, maka berdasarkan firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Wa hadhil ayat, dan ayat ini fi dzabihatil kitabi, berkaitan dengan penyembelihan ahli kitab.
Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan makanan ahli kitab adalah sembelihannya. Kalau bunyi ayatnya makanannya, makanannya ini boleh jadi mencakup sembelihan, pisangnya, ya, jeruknya, mangganya. Kalau pakai ayat, kalau melihat teks ayat, kalau kita semata-mata mengacu pada redaksi ayat, maka maknanya demikian. Namun tafsir dari Ibnu Abbas ini am urida bil khusus. Redaksinya umum makanan, namun yang dimaksudkan adalah sembelihan. Kenapa? Karena ayat ini bicara tentang, kenapa demikian? Kenapa tafsiran Ibnu Abbas demikian? Karena ayat ini bicara tentang hukum khusus untuk ahli kitab yang tidak berlaku untuk orang kafir non ahli kitab. Adapun makanan yang dalam bentuk buah-buahan, pisang, jeruk, mangga, maka tidak ada beda antara ahli kitab dan non ahli kitab. Halal dimakan oleh seorang muslim. Mau dikasih sama orang Hindu, mau jeruk, mau orang Buddha, mau orang Kejawen, mau Nasrani, mau Yahudi, sama halalnya. Padahal ayatnya berbicara tentang masalah hukum khusus untuk ahli kitab yang tidak berlaku untuk kafir non ahli kitab. Kalau buah-buahan, kalau samar, kalau hasil pertanian, maka sama antara ahli kitab dan non ahli kitab. Maka tidak boleh tidak, karena yang dimaksudkan adalah hukum khusus untuk ahli kitab, tidak boleh tidak makna to'am di sini haruslah dzabaih, sembelihan. Adapun sa'irul kufar, adapun orang kafir yang lain, ya, sa'ir itu kadang maknanya semua, kadang maknanya yang lain. Dan di sini yang dimaksud adalah yang lain. Amma sa'irul kufar, adapun orang kafir yang lain, yang dia bukan ahli kitab, demikian juga al-majnun, demikian juga orang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil yang belum tamyiz, maka sembelihannya tidak halal. Beberapa waktu yang lewat di satu pengajian ada pertanyaan yang unik. Ada orang yang bertanya, Ustaz, ada orang yang bilang kalau Nasrani Yahudi itu bukan orang kafir. Alasannya sembelihannya halal untuk muslim. Alasannya sembelihannya itu halal untuk muslim. Sembelihannya halal untuk kita makan, berarti dia tidak kafir. Maka saya jawab, nah, itu kan bahas sembelihannya, Pak, bukan bahas orangnya. Kalau pembahasan orangnya ada di Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sudah jelas orang kafir. Ahli kitab wal musyrikin. Adapun Al-Maidah ayat 5 itu bicara tentang sembelihan Yahudi dan Nasrani, dan itu tidak bicara orangnya, bicara sembelihannya. Tentu beda sembelihannya sama orangnya, itu berbeda. Dan halalnya sembelihan itu tidak mengharuskan berarti tidak kafirnya penyembelih. Kalau mau pakai bahasa usul fikih, menyimpulkan bahasanya Nasrani yang menyembelih tadi itu adalah tidak kafir, itu kan dalalah iltizam. Kalau seandainya betul-betul menunjukkan demikian, dalalah iltizam itu hanya boleh berlaku manakala tidak bertentangan dengan mantuk, dan mantuknya ada di Al-Bayyinah. Tegas kalau mereka itu kafir. Maka ini bukan halalnya sembilan ahli kitab bukan karena mereka ini tidak kafir, akan tetapi ini adalah hukum khusus untuk orang kafir dengan jenis Yahudi dan Nasrani karena pertimbangan masa lalunya.
penghargaan atas masa lalunya. Masa lalunya adalah agama yang Allah turunkan. Meskipun sekarang sudah tidak lagi demikian. Oleh karena itu maka disampaikan oleh sejumlah ulama semacam Syaikh Shalih Al-Fauzan tidak boleh menyebut orang Nasrani dan Yahudi sekarang dengan sebutan agama Samawi. Ya, agama Samawi untuk Yahudi dan Nasrani itu dulu. Kalau dulu boleh disebut agama Samawi. Namun sekarang itu sudah tidak lagi berhak untuk mendapatkan sebutan agama Samawi. Kecuali jika yang dimaksudkan adalah menimbang masa lalu. Kemudian yang kedua, tidaklah menyembelih dengan niat dari si penyembelih untuk selain Allah. Tidak pula disebutkan nama selain Allah saat menyembelihnya. Maka seandainya seorang itu menyembelih li sunamin untuk mendekatkan diri kepada berhala atau untuk mendekatkan diri kepada lanjutannya Pak Muslim. Iya. Muslim gitu. Li sunamin atau menyembelih dengan maksud untuk berhala untuk manusia meskipun dia muslim atau untuk mendekatkan kepada seorang nabi, maka hewan yang disembelih tidaklah halal. Mengingat firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan makanan-makanan yang haram, wa ma'uhilla li ghairillahi bih, dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama Allah padanya. Meskipun kemarin di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan catatan tentang masalah ini, yang lebih tepat kalau itu berkaitan dengan niat dan maksud, tuwa madzubiha ala nusub, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Adapun binatang yang disebut selain nama Allah saat menyembelihnya, maka itu boleh jadi karena untuk berhala ataupun tidak untuk berhala, sekedar itu ucapan. Faidah tawafar hadha ni syaratan, maka jika terpenuhi dua syarat pada orang yang menyembelih, maka halal sembelihannya. Tidaklah beda, tidaklah ada perbedaan baik penyembelihnya itu laki-laki ataukah perempuan, orang tua ataukah anak muda, merdeka ataupun budak. Dan bentuk menyembelih untuk dalam rangka kemudian ta'zim kepada manusia itu contohnya dijumpai di tradisi orang Arab. Ketika ada menyembelih dalam rangka untuk memuliakan manusia, ya, ini sembelihan yang tergolong li ghairillah. Ini dilakukan untuk menyambut orang yang besar, mu'adzom. Misalnya di satu tempat datang kepala negara, datang seorang raja. Maka ketika pertama kali dia masuk daerah yang mau dia kunjungi, disambut. Dan di antara bentuk penyambutan di hadapan dia disembelihlah seekor kambing di hadapan dia. Ini cuma untuk acara penyambutan, digoroklah seekor kambing. Setelah itu kambing itu dibiarkan di situ. Boleh jadi kemudian setelah itu ada yang memanfaatkan. Ya. Namun maksud pokoknya adalah acara penyambutan. Ada acara bentuk penyambutan. Orang datang disembelih seekor kambing atau sapi, setelah itu ditinggal pergi. Ya, tentu kemudian ditinggal pergi karena mengiringi tamu yang datang tadi. Nah ini dzabhun diantara contoh menyembelih untuk selain Allah untuk manusia yang hidup. Untuk manusia yang hidup ini tergolong menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana anil hamdulillahi rabbil alamin.